Winger andalan PSM Makassar Yakob Sayuri minta maaf usai skuad Cuku Eja kandas di AFC Cup 2023-2024. Skuad PSM Makassar gagal ke semifinal zona ASEAN AFC Cup 2023-2024 usai dipaksa bermain imbang 1-1 oleh tim tamu Haipong di Stadion Iwayan Dipta Bali Kamis 30 November 2023. PSM Makassar bermain sedikit ke dalam menjaga lini pertahanan. Haipong leluasa membangun serangan. Gol baru tercipta pada menit 74 babak kedua lewat permainan kombinasi pemain Haipong. 3 menit kemudian, Yakob Sayuri membalas dengan menyamakan kedudukan. Skor akhir 1-1 untuk kedua tim. Pemain PSM Makassar Yakob Sayuri mengatakan hasil yang tidak sesuai harapan. Skuad Ramang sangat ingin kemenangan, namun takdir berkata lain dan harus berbagi poin dengan tim tamu. Yakob berterima kasih kepada supporter yang datang langsung. Supporter rela datang hujan-hujanan demi mendukung tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Dengan hasil ini harapan untuk melaju ke babak selanjutnya kandas. Saat ini tim fokus pada laga selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.